KPM. Ya. Ini Bapak. Ini guys, ini Bapak. Oke, ya itu 30 ada. Apa kilo nih? Ini kilo 25. Ini itu dia kampung Batukurungnya. Oke, itu berapa kilo? Berapa? 1.5. Oke, 30 lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harapkan semua anda berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Sentiasa membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan kepada kita untuk memakai bila kita keluar dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman. Kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Ingatlah, kita belum lagi menang, so peranan kita sama-sama sangat penting. Dan untuk hari ini, kita nak belajar sama-sama subjek kita, subjek TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Di topik kita adalah jenis alat ukur dan cara kendalian meter pelbagai. Ini yang kita best ni kan. Kau tengok dekat atas meja ni banyak benda-benda ataupun banyak barang yang kita nak belajar, kita nak explore sama-sama dalam Mahir pada petang ini. Dan siapa guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini? Ini menjadi persoalan. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Rizal bin Muhammad Yusof, Guru Program Teknologi Elektronik, Kolej Vocational Taiping Kamunting Perak. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar, cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia, cikgu. Tadi saya nampak awal-awal tadi video kita ada orang beli buah durian. Saya ingatkan cikgu bawa durian datang sini, cikgu. Oh, tak ada, cikgu? Ada, tak bawa. Itu teaser je lah, cikgu. Kan, kena pula orang kata apa, sekarang ni semua orang tengah cari durian ni kan. Tapi insyaAllah, satu hari nanti kita makan lah, cikgu. Baik, cikgu, macam kita sebut tadi, kita nak belajar untuk subjek TVET kita pada hari ini, yang mana pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu macam kita sebut tadi. Di mana pun kita berada, kita nak kena jaga penjarakan fizikal macam saya dengan cikgu. Kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan juga kita ada gel pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Yang mana kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, ini dia. Saya pun kena guna juga. Bila cikgu dah pakai, saya pun kena pakai juga. Kalau dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan air dan juga sabun untuk kita pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, cikgu, sebut pasal TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam subjek dan juga topik kita pagi ini, cikgu? Pada petang ini, cikgu. Okey. Untuk peralatan pengujian ini sebenarnya kita akan mempelajari mengenai meter pelbagai. Baik. Okey, meter pelbagai atau dalam nama lain dia adalah multimeter. Okey. Okay. So, sebagai definisi dia, multimeter ini adalah satu alat pengukuran yang menggabungkan beberapa jenis fungsi dalam satu unit meter. Okey, contoh di depan saya ini. Okey. Unit meter. Multimeter. Itu multimeter jenis analog. Okey. Untuk pengukuran multimeter ni, secara asalnya kita boleh ukur nilai rintangan, nilai voltan, serta nilai arus. Okey. Kalau kita nak ukur, kita dah guna berapa banyak kat rumah kita, boleh ke, cikgu? Boleh. Oh, boleh juga. Alright. Itu dia. Kita tak sabar sebenarnya nak belajar pada petang ini untuk subjek kita yang kita sebutkan tadi. Dan saya kena percaya anda berada dekat rumah pun dah tak sabar untuk sama-sama nak belajar. Kita nak ambil segala input yang cikgu nak kongsikan dengan kita pada hari ini. So, pastikan anda ada pen dan juga kertas ataupun buku nota untuk kita catat sama-sama. Kita ambil poin-poin penting yang cikgu nak kongsikan dengan kita pada petang ini. Baik, cikgu, kita mulakan kelas kita, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. So,
Saya akan menerangkan mengenai multimeter. Baik. Okey. Multimeter ni terdapat dua jenis, iaitu saya terangkan sekali lagi. Ini baik. Satu multimeter jenis analog mm-hmm. dan satu jenis digital. Okey. So okey, kalau kita tengok saya ambil cikgu ini yang ini analog. Ya, yeah, betul. Okey, dan ini adalah meter digital. Ya, yeah, betul. So maksudnya walaupun dia punya mungkin dari sudut besarnya berbeza dan juga jarumnya juga berbeza, tapi adakah fungsinya memang 100% sama ataupun ada perbezaan juga cikgu antara keduanya? Fungsinya tetap sama kedua-duanya. Cumanya perbezaan dia baik. Segi untuk pembacaan jelah. Okay, pembacaan untuk meter analog ni baik. Dia sedikit mempunyai kena mempunyai kemahiran lah. Okay. Sebab kita akan melihat pada jarum ni. Okey. Semua kita baru buat apa pengukuran. Baik. Tapi untuk multimeter analog ni pula, baik cikgu. Dia sungguh mudah. Okey. Kita laraskan pada julat. Baik. Dan kita akan nampak nilainya. Okey, so akan terus keluar nilainya dekat situ, ya, cikgu. Ya, betul. Dia akan lagi mudah menggunakan meter digital lah. Baik. Okay. Dan kalau kita tengok cikgu, maksudnya kalau bagaimana sebenarnya kita nak menggunakan untuk kedua-dua jenis alat pengukur elektronik ni cikgu, untuk analog dan juga digital. Kalau tadi cikgu dah tunjukkan untuk digital juga cikgu. Betul. So bagaimana sebenarnya untuk nak mengimplementasikan kedua benda ini dalam kita punya eksperimen ataupun tindakan kita cikgu? Okey. Kita bila bergantung kepada jenis pengukuran yang kita nak lakukanlah. Baik. Okey. So kalau kata nilai voltan yang kita nak ukur, kita akan guna meter voltan. Sebab dalam multimeter ni dia dah ada gabungan. Oh, okey. Okay. Gabungan meter voltan seperti yang saya cakap tadi pada awal tadi, ada meter voltan, meter arus dan meter rintangan. Contoh kalau kita nak ukur voltan, julat pada voltan lah kita pilih. Oh, okey. Kalau untuk rintangan, julat pada rintanganlah kita pilih. Baik. So jangan salah memilih julatlah. Okey, okay. Itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya. Walaupun digital ataupun analog, tapi fungsinya sama juga fungsinya cikgu. Tetap sama. Kena tetap letakkan kepada voltan. Yang kita kalau nak ukur tu cikgu. Voltan. Kalau kita nak ukur arus, letak pada julat aruslah. Okey. Okay. So maksudnya kalau tadi voltan di sebelah kananlah cikgu. Dia bergantung pada julat ni. Okey, kalau kat sini dia ditulis ECV ni maksudnya voltan. Okey. AC atau voltan arus ulang-alik. Okey. Okey, kalau di sebelah sini DCV kalau nampak. Ini adalah voltan arus terus. Okey. Dan di sini ada rintangan untuk mengukur rintangan. Okey. Okey. So di sebelah sini ada pengukuran untuk arus. So ada empatlah. Baik. Voltan AC, voltan DC, rintangan serta arus. Okey, so keempat-empat perlu dikombin dalam satu meter. Baik, sama juga dengan digital. Sama juga dengan digital. Okey, so pastikan sebelum kita nak buat apa-apa kena tahu apa yang kita nak buatlah cikgu kan? Ya, betul. Alright, baik cikgu. Kejap lagi apa lagi aktiviti yang kita akan lakukan sekejap lagi cikgu? Untuk aktiviti selepas ni saya akan membawa Azhar sekali untuk kita bermain dengan meter. Okey. Okay. So kita akan mempelajari macam mana kita nak membaca nilai meter. Alright, itu yang paling penting yang sebenarnya. Paling penting saya suka bab-bab meter ni cikgu. Kalau kereta dekat kereta pun kita suka bagi pam lebih ada lagi. Juga kan? Ada kita juga kan? Meter. Baik cikgu. So saya kena percaya rakan-rakan kita di rumah pun tak sabar sebenarnya nak buat aktiviti yang cikgu sebutkan tadi. Tapi kita boleh terehat seketika kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Seperti yang kita sebutkan tadi, subjek kita TVET pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Rizal. Baik, tadi cikgu kita dah tahu seberingkas awal berkenaan dengan bahan-bahan yang nak digunakan. Ada dua alat pengukur, kita panggil multimeter cikgu. Ya, yang mana digital dan juga analog. Kedua-duanya fungsinya sama dan kena pastikan apa yang kita nak lakukan. Itu dia yang paling penting. Dan kita nak teruskan kelas kita cikgu, silakan. Okey, so tadi kita dah tahu mengenai multimeter, ada dua jenis, analog dan digital. Okey, untuk kali ini, untuk kelas hari ini saya akan lebih fokuskan pada meter
analog. Baik. Okey. So sebelum kita nak membuat pembacaan ataupun mengukur nilai pada multimeter, baik, kita kena kenal dulu bahagian. Okey. Bahagian setiap yang ada berada multimeter analog ni. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, bahagian yang pertama di sini ada skala. Okey. Ada skala. Yang atas tu cikgu Yang atas tu. Okey, ada skala. Baik. Okey, atas ni dimewakililah, atas ni adalah skala untuk mengukur rintangan. Okey. Okey, kalau nampak yang bawah nilai 0 sehingga 25, 0 sehingga 250. Baik. Itu adalah skala untuk mengukur voltan. Oh. Voltan AC ataupun voltan DC lah. Baik. Okey, kemudian bahagian yang kedua. Pointer ataupun jarum. Baik. Okey, jarum yang ada di sini. Okey, jarum ni yang akan menentukan berapa nilai. Okey. Okey. Berapa nilai? Okey, kemudian bahagian yang ketiga, pelarasan sifar pada meter. Okey, yang kuning tu cikgu. Yang kuning ni. Yang ini kita akan laraskan menggunakan test pen. Oh, okey. Kita laraskan test pen. Yang ini sekiranya jarum ni tidak berada pada sebelah kiri pada nilai sifar. Baik. Jadi kita kena laraskan. Okey. Ini dibuat sebelum kita membuat pengukuranlah. Baik, untuk pastikan kita dapat result yang tepat lah cikgu. Ya, betul. Tidak berlaku ralat. Baik. Okey. Kemudian bahagian sini adalah tombol pemilih julat dia. Baik. Okey, di sini ada julat. Okey, yang berwarna hijau ni adalah julat rintangan. Baik. Okey. Kemudian yang warna merah ni ACV kalau nampak. Yang ini itu adalah voltan, untuk untuk voltan. Voltan ada dua jenis. Okey, tadi. Okey, voltan AC ni maksudnya alternating current ataupun voltan arus ulang alik. Okey. Okey, kemudian yang sebelah sini DCV maksudnya direct current. Okay. Voltage. Okey, ini adalah voltan arus terus. Oh, okey. Okay. Itu beza dia. Voltan beza AC dia dan juga DC juga. Ya, betul. Okey, kemudian yang terakhir ni, yang warna hijau ni. Baik. Yang ini DCMA, maksudnya untuk mengukur arus. Oh, okey. Kalau mengukur arus, kita kena guna julat. Yang inilah, daripada 250 sehinggalah 2.5 ni. Baik, itu dia. Ini, okey. Yep. So, seterusnya, satu lagi. Ada dua lagi. Okey, yang ini, saya terlupa pula nak beritahu. Okey, yang ini adalah pelarasan sifar ohm. Oh, yang ini kita boleh laraskan. Okay, apa fungsi, apa fungsinya cikgu? Okey, pelarasan sifar ohm ni sekiranya contoh kita letak pada julat. Okey, saya laraskan. Baik. Contohlah darab 10K. Yep. Okey, saya akan menggunakan probe ini. Okay. Oh, itu dia panggil probe juga. Probe. Okey, probe ni saya akan pintaskan dan saya akan laraskan hingga jarum. Baik. Menunjukkan sifar di sebelah kanan. Oh, tadi pelarasan sifar meter sebelah kiri. Dia berbeza kat situ. Yep. Okey, dan pelarasan ni hanya kita guna apabila kita nak mengukur rintangan sahaja. Oh, kalau nak ukur voltan, ukur arus, tak perlu membuat pelarasan sifar ohm. Baik, maksudnya kalau kata selain daripada rintangan tadi, so button yang kuning tu tidak perlu digunakan lah. Tidak perlu digunakan. Okey, tak perlu use. Faham. Okey, kemudian yang terakhir sekali, yang inilah saya lupa nak beritahu, ini baik. Probe. Okey. So di sini ada probe positif, probe negatif. Okey. Okey, dan dia disambung pada multimeter. So di bahagian sini ada ditulis negatif com ni, maksudnya untuk sambungan negatif lah. Negatif lah untuk probe yang hitam. Baik. Dan positif untuk probe merah lah. Baik, itu pun penting juga cikgu. Ini penting sebut juga untuk pastikan kedudukan negatif dan juga positifnya. Betul. Tapi sekiranya mungkin kalau para pelajar tersilap cikgu nak meletakkan yang negatif terletak pada positif, positif terletak pada negatif, macam mana cikgu? Dia akan inilah boleh mengakibatkan kerosakan lah pada multimeter ni. Sebab tu kita kena faham betul-betul dan kita letak pada tempat dia yang betul. Baik. Okey. So dan satu lagi untuk probe ni pun sebenarnya dia ada bahan penebat. Okey. Okey, untuk beri keselamatanlah pada kita. Baik. Okey. So ini adalah 7 bahagian yang kita perlu tahulah. Baik. Kalau kita nak menggunakan ni kita perlu tahu semua bahagian-bahagiannya. Okey, so perlu faham, perlu kenal dan perlu tahu kesemua sekali bahagian-bahagian yang ada pada multimeter macam cikgu sebutkan tadi. Saya kena percaya cikgu, button-button ataupun benda yang sama ada pada digital punya multimeter. Betul tak cikgu? Digital, ke ada perbezaan? Ada perbezaan sedikit. Okey. Digital lah. Okey. Kalau Azhar boleh ambil. Baik. Okey. Dekat sini saya pegang cikgu. Okey. Dekat situ masih ada julat. Baik. Okay, ini julat. Okey, hanya pilih julat. Tengok dia ada julat bahagian ohm, bahagian voltan. Baik. DC, AC. Okey, kita hanya laraskan julat saja dan kita sambung probe dan terus keluar bacaan dia. Okey, macam ini maksudnya dia punya kedudukan sama juga voltan AC, voltan DC, rintangan
Ini voltan AC, cikgu. Ya? Ha, voltan AC, voltan DC, rintangan dan arus. Ya, betul. Betulkan saya kalau saya betul. Salah, cikgu. Baik, so sama juga macam cikgu sebut tadi. Maksudnya kita kena pusing dekat mana yang kita nak. Dan dia mengikut apa yang kita nak ukur. Mm-hmm. Baik, kemudian baru masukkan, probe tadilah. Yeah. Yang negatif dan juga positif lah. Untuk kita dapatkan bacaannya. Baik, cikgu. Alright, seterusnya, cikgu. Okey, sebenarnya kita dah kenal 7 bahagian. Tadi saya dah terangkan apa pelarasan sifar, apa fungsi jarum, apa semua kan. Okey, so kita nak membuat latihan sikit. Kita nak membaca meter pula. Baik. Okey, membaca meter. Dekat saya ni ada satu model. Okey. Okey, model yang sini ada jarum ataupun pointer bersama skala. Okey, macam sebut tadi, skala yang atas yang berwarna merah ni adalah skala untuk rintangan. Rintangan. Okey. So yang sini 0 sehingga 10 dan sini kat atas ni 0 hingga 250. Ini untuk ukur voltan. Okey. Okey. Kalau kat sini VA, maksudnya sini untuk voltan DC. Baik. Direct current. Dan yang bawah ni AC pun kita guna yang sama juga. Skala yang sama. Okey. Dia berkongsilah yang skala. Baik. Cuma apabila julat tu kita kena letak julat yang betul lah. Yang membezakannya adalah julat lah nanti. Membezakannya adalah julat. Baik. Okay. Kemudian sana ada julat. Okey, okay, di sini cikgu eh. Ha, dengan sebelah Azhar tu ada. Okey. Julat. Okey, boleh tengok kat situ. Ada ACV. Ada ohm, maksudnya rintangan yang warna hijau tu kan? Okey. Okey, kemudian yang tu DCMA untuk mili ampere dan DCV untuk ukur voltan arus. Voltan arus DC, DC ataupun terus. Ya, itu dia. Ya, boleh dapat A ni kan? Okay, alright. So sama juga eh, cikgu. Okey. Jadi jom kita belajar macam mana kita nak membaca nilai. Baik, okay, cikgu. Sekarang ni Azhar, kita pergi part by part dulu. Okay, kita pergi pada rintangan dulu. Okay, cuba Azhar pusingkan julat kepada 10K. 10K, cikgu. Okay. 10K, 10K. Atas okay. Okay. Baik. So, contoh. Sekarang ni meter dia bergerak pada nilai 5. Okay, contoh. Baik. Okey, ingat bila kita letak julat rintangan, pasti tengok skala yang betul. Okey, baik. Skala yang atas sekali untuk rintangan. Okey, macam mana kita nak baca ni? Okey, itu persoalannya. Satu persoalan ni. Macam mana kita nak baca? Baik. Okey, kita ambil nilai pada skala 5 didarab dengan 10K. 10K, baik. Okey, 5 darab 10. 5 darab 10, cikgu. So jadi 25, cikgu. 50, Hazar. Saya 50, tambah lagi 25. Betul tak, cikgu? Tambah sikit lagi. Saja nak test, cikgu. Tu. Saya tengok dekat rumah tu, diorang ngantuk, cikgu. Saja nak bagi diorang... kan? 25? 50 sepatutnya. Baik, cikgu. Jadi bernilai 50? 50. Okey. So sekarang ni, cuba Hazar turunkan pula. Darab 100. Okey, turunkan lagi, cikgu. Turunkan darab 100. Okey, kita darab 100, cikgu. Okey. Okey, tapi sebelum saya terlupa. Baik. Apabila kita letakkan julat, kita menukar julat pada rintangan ini, pastikan kita membuat pelarasan sifar ohm. Okey. So maksudnya setiap kali penukaran julat, setiap kali apabila kita letakkan julat, baik, kita perlu membuat pelarasan sifar. Okey, saya tunjukkan contoh. Yep. Okey, itu caranya, cikgu. Okey, contoh. Darab 100. Baik. Cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan ke arah kamera, cikgu. Okay, ada penonton kita cakap tak nampaklah, cikgu. Nampaklah, cikgu katanya. Baik. Okey. Okey. Saya akan pintaskan dan akan menilai sifar. Okey, so sifar berlawanan belah sanalah, cikgu. Okay. Untuk meter ohm dia akan sifar sebelah kiri. Sebelah kanan. Baik. Okey. Okey, boleh nampak? Yep. So apabila kita tukar julat, kita buat pelarasan sifar. Okey. Maksudnya setiap kali pertukaran julat mesti. Ya, betul. So kalau kita katalah tidak dilakukan pelarasan sifar, adakah boleh dapat juga dia punya result yang sama, accurate ataupun sebaliknya, cikgu? Okey, ini satu soalan yang baik. Okey, untuk sekiranya kita tidak melaraskan sifar, baik. Okey, dia akan menyebabkan nilai yang kita nak ukur tu tak tepat. Okey. Sebabnya nilai dia dah lari. Dia tidak starting pada kosong. Baik. Sebab tu apabila kita tukar julat, pastikan kita laraskan larasan sifar dahulu. Sifar. Okey. Yeah. So itulah kadang-kadang jelah kita takut ada orang yang macam saya sendirilah. Saya cukup ambil mudah, cikgu. Kadang-kadang nak cepat, cikgu, tak nak lambat-lambat terus kan. Nak kira terus nak buat terus. Nak buat kan. So tak bolehlah. Okey, so kesilapan kita adalah mesti orang kata apa, laraskan dulu kepada sifar barulah
buat kepada buat ukuran. Ukuran. Okey. Mm-hmm. Baik. So kita pergi pula Juliet ACV. Baik. ACV yang ACV yang merah tu. ACV okey yang ni cikgu. Okey, okay. Contoh Azal letak pada nilai 50. 50 okey cikgu. Okey. Mm-hmm. So dekat skala ni mana yang kita nak tengok? Baik. Okey, kita tengok daripada sepatutnya meter ni daripada okay. Kiri ke kanan. Ke kanan. Okay, kita tengok nilai letak ACV. 50. Mm-hmm. So tengok yang maksimum 50. Maksudnya okay. Kosong sehingga 50. 50. Baik. Yang itu yang kita kena tengok. Mhm. Jelak ni. Okey, contoh. Mm-hmm. Sekarang ni pada skala saya letak pada nilai jen 40. 40. Mhm. Okey, macam mana nak baca? Baik. Tadi kalau rintangan, mm-hmm. kita ambil bacaan pada skala kita darab kan? Betul. Ha, kalau mm-hmm. voltan macam mana? Okey. Okey. So kalau voltan, baik. Kita letak skala mesin 50 dan baik. Berada pada 40. Jadi nilai dia adalah 40. Oh, okey. So tak ada campur tolak lah cikgu. Okey. So dia akan ikut apa yang tercatat di meter lah cikgu. Ya, betul. Mm-hmm. Ha. So okay. Tak perlu nak darab, tak perlu nak laras apa-apa. Okay. Memang ini sahaja ni. Ah, baik. Tak boleh nak test. Baru nak test tadi. Okey, baik cikgu. So itu kalau kata ACV lah cikgu. Ha. Kan dah bacaannya tadi yang merah tu lah bawah tu. Ha, yang ni. Okey. Mhm. Okey, sekarang ni contoh kalau kita pergi DCV pula. Baik. Okey, cuba Azal letak pada kita nilai. Kita pergi DCV cikgu eh. DCV nilai 10. 10 jeng. Okey, baik. Okey, betul dekat 10. Okey. So, untuk DCV kita sama juga. Kita DCV, tengok bacaannya VA tu cikgu eh. Ya. Yeah. Kita okay. Tengok daripada kosong sehingga 250. Azal letak 10. Okey, maksud saya tadi 10 cikgu. Maksudnya kosong sehingga 10. Betul. Baik cikgu. Pandai. Ya. Yep. Okey, sekarang ni contoh. Mm-hmm. Meter dia bergerak. Jeng. Oh, okey. Mhm. Okey, berapa nilai DCV dia? Alright. So, saya try cikgu, tak tahulah. Okay, okay. Kalau salah cikgu betulkan saya. Okay, saya baik. Rasa sebab dia ACV dengan DCV ni macam ada hampir-hampir sama. Ha. So, mungkin dia akan ambil kiraan yang sama yang sana juga cikgu. 6. 6. Mm-hmm. Tepat Azhar. Oh, maksudnya Azhar dah mula memahami macam mana nak menggunakan meter dan membaca julat dan pada skala. Alright. So untuk meter okay. Ni saya boleh dapat A lah cikgu. Boleh. Sabarlah. Okey. Baik. So cikgu, katanya cikgu ada sediakan video lah cikgu. Ah, betul. Okey. Okay, saya ada sediakan video mm-hmm. bagaimana nak membuat pengukuran baik. Membuat pelarasan sifar dan pelarasan sifar meter. Okey. Okey. Jom kita saksikan. Jom kita tengok video ini. Okey, ini pelajar saya sedang membuat pelarasan sifar pada meter. Baik. Mhm. Okey, sini dia melaraskan menggunakan test pen. Okey, okay. Seperti yang cikgu sebut tadi lah. Sebut tadi menggunakan baik. Test pen. Yep. Okey. Kemudian dia menyambungkan probe positif dan negatif. Mm-hmm. Ini pastikan betul lah sambungan. Okey, kemudian yang ini dia mau buat pelarasan sifar. Oh, okey. So dia letakkan pada julat yang sesuai. Kemudian dia pintaskan ataupun dia tapkan positif okay. Dan negatif, probe baik. Positif dan negatif. Dan ini buat pelarasan. Oh, okey. Ini kalau untuk rintangan lah cikgu tadi. Ya, betul. Mm-hmm. Untuk rintangan. Baik. Okey, so dah dapat. Okeylah, maksudnya kita boleh membuat pengukuran lah. Okey, okay. So barulah kita akan dapat result yang accurate ataupun yes. Yang tepat macam cikgu sebut betul. Tadi. So inilah kita kata teknik yang kita belajar untuk bagaimana kita nak membaca multimeter. Saya kan dah percaya anda dekat rumah pun dah mula faham macam saya kan. Dah tulis, dah catat dah apa poin-poin penting yang cikgu sebutkan tadi. Dan cikgu, kita nak berhenti dah seketika boleh cikgu? Boleh. Alright, anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Maher Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rizal. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak menggunakan multimeter sama ada digital ataupun analog. Dan tadi kita test kepada analog lah cikgu ya, kan? Betul. Kita kena kenal pasti kat mana rintangan, kat mana voltan AC, voltan DC dan juga arus. Ya. Sebelum kita nak mula untuk dapatkan result yang kita nak cari itu. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada hari ini cikgu. Silakan cikgu. Okey. So dekat depan ni ada model yang telah saya bawa. Baik. Okey, kita
Tadi kita dah belajar macam mana kita nak menggunakan julat yang betul, baik, skala yang betul dan dapatkan bacaan yang betul lah, yang tepat. Okey, jadi ini kita pergi kepada bahan sebenar. Baik. Ha, tadi kita baru bermain membaca nilai. Nah, tadi kita main tolak-tolak. Kita main tolak-tolak aja. So sekarang ni kita terus nak kepada bahan yang sebenar. Baik. Okey. So dekat sini saya akan tunjukkan macam mana litar pengukuran voltan DC. So pada litar ni kita akan buat pengukuran DC. Voltan DC. Voltan DC. So kalau nampak dekat sini ada output 1. Baik. Okey, kemudian di sini ada output 2. Okey. So apa yang perlu kita lakukan? Okey. So untuk peringatan sebelum saya terlupa, baik, pastikan bila kita nak membaca multimeter, pastikan sudut kita dengan multimeter dalam sudut 90 darjah. Oh, supaya bacaan kita tepatlah. Baik. Okey, kemudian sebolehnya kita letak pada permukaan yang rata. Baik. Okey. So, julat Azhar. Tadi Azhar dah belajar julat kan? Baik. Okey. Kita nak ukur voltan DC. Baik. Jadi, julat yang mana kita kena pilih, Azhar? Okey, kalau voltan DC, cikgu. Ini ada adik dekat rumah, abang nak ajar adik semua, cik. Saya jumpa cikgu kalau salah, betul kasih cikgu. Okey, voltan DC cikgu dekat sini, cikgu. Okey, betul. So, angkanya mengikut kepada pilihan kita lah. Okey. Sebelum saya terlupa. Okey, untuk mengukur voltan, pastikan kita letak julat yang paling maksimum dulu. Okey. Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okey. So, kita letak paling maksimum. Supaya apa? Supaya meter kita tak mengalami kerosakan lah. Okey, faham. Sebenarnya dalam meter kita ada fuse. Okey, kalau kita letak bawah pada nilai yang kita nak ukur, baik, jadi boleh menyebabkan kerosakan lah. Kerosakan. So tips dia adalah ambil yang paling tinggi. Paling yang tinggi dulu. Baik. So 1000 lah kalau kat sini. Letakkan pada 1000. Baik. Okey, sekarang ni kita nak buat pengukuran. Okey. Di sini ada probe. Okey. Probe positif yang warna merah ni. Baik. Jangan tersilap. Okey, kita akan sambungkan pada output 1. Baik. Okey, saya akan sambung. Kemudian dan negatif. Negatif pada probe negatif. Probe negatif lah warna hitam. Baik. So perlu letak kepada voltan DC, cikgu. Ya, betul. Okey. Sekarang ni, Azhar nampak ada pergerakan tak? Daripada kosong. Ada tak jarum dia bergerak? Macam tak nampak sangat tak kan? Tak nampak, cikgu. Okey. So untuk itu, kita perlu turunkan julat sikit. Tadi pada 1000 kan? Okey, betul. Okey. Sebelum tu kita putuskan dulu. Okey, kita tukar. Okey, turunkan untuk dapatkan pergerakannya lah. Baik. Okey, kemudian kita sambung balik. Ada tak? Sama sikit juga cikgu, macam sikit dengan kan? Cikgu. Okey, kita turunkan lagi. Baik. Pada nilai? 50. 50. Baik. Jeng-jeng-jeng. Zas. Okey. Okey, mula naik dah cikgu. Okey, so kita tengok dekat sini. Kita gunakan julat 50. Baik. Macam saya sebutkan tadi. 50, maksudnya kita kena tengok kosong sehingga 50. 50, baik. Okey. So dekat sini jarum berada pada mana? Okey, antara 0, 10, 20, 30, 40, 50. Baik. Okey, dia antara tengah-tengah. Okay, kita tengok cikgu. Okey, 0, 10. Saya rasa di jarum kalau tengah-tengah ni berapa? 0 ke 10, tengah-tengah? Tengah-tengah adalah 5. Okey, sekarang ni dia berada pada 6. 6. Dia lebih sikit cikgu. Lebih sikitlah. Okey. Okey, plus minus lebih kurang 6 volt DC. Okey, so tadi cikgu sebut tips ataupun teknik tadi kalau kita buat dia punya kiraan dia tak perlu tolak, tak perlu darab, tak perlu tambah, tak perlu bahagi cikgu. Yeah, betul. Ambil apa yang ada di meter. Ambil di meter. Baik. Okey. So, output yang pertama baik, kita dah dapat. So, kita nak buat pengujian pula pada output yang kedua. Okey, output yang kedua. Baik. Okey, baik. So, saya akan putuskan untuk output yang pertama. Cuma cikgu, mungkin saya nak slide cikgu tertanya-tanya untuk yang kabel warna hijau tu cikgu. Yeah. Cakap yang tadi kita tahu warna merah dan juga hitam, kan? Hitam untuk negatif dan juga positif. Macam hijau tu macam mana cikgu? Hijau ni pun boleh juga guna, tak ada masalah. Oh, sama je. Color je berbeza. Color je berbeza. Itu dia. Tapi selalunya standardnya merah baik, adalah positif lah. Baik. Okey, dan hitam adalah negatif. Negatif. Okey. So kita sambung pada output yang kedua. Baik. Okey. So julat sama juga kita letak yang paling maksimum dahulu. Maksimum dulu. Okey. Okey. Kita dapatkan bacaannya. Okey, kita dapatkan bacaan. Ada tak naik? Tak ada cikgu. Ada kan? Tidak ada pergerakan. Tak ada pergerakan. So kita turunkan lagi. Baik. Kita turun kepada 250. 250. Kita sama juga ada. Sama juga. Sikit sangat cikgu pergerakannya. Okey. So kita turun pada 50. 50. Baik. Dia mula ada pergerakan. Ada pergerakan kan? Itu dia. Okey. So sama juga step yang sama. Baik. Bila julat 50, kita tengok daripada kosong sehingga 50. 50. Baik. Okey. So jarum ni berada di mana? Jarum ini berada di antara 0 per 10, di tengah-tengah cikgu. Dekat tengah-tengah. Okey, maksudnya
5 lah. Okey. Nilai dia adalah 5 volt DC. Okey, 5 volt DC. Yeah, ah, ataupun VDC tadi cikgu. VDC. Okey, baik. Okay. Itu dia. Alright. So macam mana Azhar? Faham? Mm-hmm. Faham cikgu? Saya dah mula faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Tapi ingat cikgu, macam cikgu sebut tadi, saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, setiap kali nak buat kiraan julat itu, mestilah lakukan pelarasan sifar. Ah, itu betul, untuk mengukur rintangan. Rintangan. Jangan silap. Okay. Baik. So, okey. Kemudian saya nak test Azhar lah pula. Okay. Sebab saya je duk tunjuk kan. So kita nak tahu Azhar boleh tak mengukur menggunakan multimeter ni. Okey, okay. Di sini saya ada satu model. Baik. Okey, ha, khas saya bawa. Baik. Okey, model perintang. Baik. Yang mempunyai kod warna. Tapi kita tak tahu nilai dia berapa. Okey. So asalnya perintang ni kecil je, tapi saya besarkan untuk supaya mudah nampak. Ini dah zoom out lah, zoom in. Okey. So, okay. Azhar. Baik. Okey, sekarang ni Azhar ambil multimeter. Okey, multimeternya. Okay. So kita letak pada julat darab 10K. Kita letak pada maksimum dahulu. Okey, 10K je gua, darab 10K. Okey. So tak apa. Saya yang akan letakkan. Baik. Dan Azhar akan baca. Okey, baik. Okay. Ini yang telah dibesarkan cikgu ya. Kontrak dia bunyi ni kecil sahaja. Okey. Baik, kita dapat cikgu. Wow, tingginya cikgu. 10 darab 10K dia pergi dekat kiraannya yang ni cikgu kan? Tapi Azhar terlupa satu benda. Sifar. Pelarasan sifar. Sebenarnya cikgu saya nak test kawan-kawan kita kat rumah. Baru dengar tadi dia. Bang, laras sifar bang, laras sifar. Oh, laras sifar. Okey. Kan saya pun hampir-hampir terlupa. Baik. Okey. Dan cikgu dalam masa yang sama juga cikgu, saya fahamkan cikgu ada sediakan video cikgu untuk perintang. Ya, betul. So sambil saya nak buat pelarasan sifar, apa kata kita tengok video ni cikgu? Boleh. Okey, ini kita akan mengukur perintang secara siri. Baik. Okey, disusun secara siri. Okey, pelajar meletakkan pada julat. Iaitu pada nilai yang paling tinggi cikgu. Nilai yang paling tinggi. Okey. Kemudian dia buat pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Okey. Okey, apabila dah nilai sifar. Baik. Okey. Okey, dan dia buat pengukuran. Okey. Okey, rintangan yang pertama. Okey, dah akan dapat nilai lah. Baik. Okey, kemudian itu dapat nilai. Baik. Kemudian ni dua perintang. Dia ukur sekali R1 dan R2. Okey. Dapat nilai dia. Yep. Okey. So kemudian total R1, R2 dan R3 maksud ketiga-tiga perintang. Okey. Okay, kan dapat total keseluruhan berapa nilai perintang yang telah disusun secara siri. Okey, itu dia cikgu. Saya pun dah buat pelarasan sifar tadi cikgu, dan kalau kita buat kiraan tadi kita ukur, so maksudnya kedua-dua result ataupun hasilnya tadi mesti didarabkan cikgu. Ya, yeah, betul. Betul eh? Dekat yang meter dengan juga nilaian skala tadi lah. Pada skala tadi lah. Alright. Baik cikgu. Dan kita nak pergi kepada yang seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya. Okey, di sini saya ada satu lagi model saya bawa. Baik. Okey. So di sini adalah litar pengukuran arus, di sini ada perintang. Okey, okay, baik. Perintang ini telah disusun secara selari. Okey. Disusun selari. Tadi dalam video, susun secara siri. Okey, baik. Okay. So untuk susun secara selari ini, kalau kita nak mengukur nilai arus, baik, kita kena perlu putuskan litar dia dahulu. Okey, tak boleh. Kalau tak putuskan, tak boleh je. Kita tak boleh dapat ukuran arus dia. Okey, baik. Okay. So untuk R1, contoh. Baik. Saya akan putuskan. Jeng. Okey. Okey, so kita akan ambil multimeter. Baik. Okey. So ini pergi kepada arus cikgu eh? Pergi pada arus. Kita ambil yang paling tinggi 250. Okey. Yang ini tak perlu membuat pelarasan sifar. Baik. Oh, okey. Okay. Rintang saja cikgu. Rintangan saja kita membuatkan pelarasan sifar. Yap. Okey. So saya akan letak, sebab di sini ada bekalan positif, saya kita letak probe positif. Okey. Baik. Okey. Kemudian probe negatif. Negatif. Okey, Azhar ada nampak tak perubahan? Tidak cikgu. Tidak. Okey. So kita akan kurangkan pada 25. Okey. Kita tengok sikit je. Sama juga dengan bergerak sikit. Tapi sikit sangat. Sangat-sangat cikgu meternya. Okey. 2.5. 2.5. Okey. Okey, ini mula ada pergerakan yang agak besar sikit cikgu. Okey, kalau tengok kita fokus pada meter. Baik. 2.5 pada meter. Ada tak 2.5? Tak ada cikgu. Cuma ada 2.50. Baik. So kita akan tukarkan 2.50 menjadi 2.5. Baik. Okey, contoh ini 2.5.
2.0, 1.5, 1.0, 0.5. Okey, 0.5. Okey, sekarang ni jarum berada di mana ni? Okey, kalau tengah-tengah. Baik. 0.5 dibagi dengan 2 bersamaan 0.25. Baik. 0.25, 0.3, 0.4. Okey. Okay, jadi nilai dia 0.4 mili ampere. Okey, itu cara kiraannya. Itu cara kiraan dia. Dan kalau kita nak dapatkan arusnya, cikgu. Alright, okay. So itu yang macam cikgu sebut tadi, suka-suka saya nak recap balik, yang mana kalau arus tadi cikgu tak perlu kepada pelarasan sifar. Sifar okay, ohm. Hanya kepada rintangan sahaja. Ya, betul. Baik, so kita dah dapat untuk yang R1 tadi cikgu. Ya, yeah, untuk R1. Baik. So, kita boleh test lagi untuk R2. Boleh. Okey, untuk R2. Baik. Okey, kita sambungkan balik. Okey, so maksudnya caranya yang sama juga cikgu untuk kita dapatkan. Juga. Tapi adakah biasanya akan dapat result yang berbeza cikgu? Okey. Untuk rintangan dia akan dapat nilai yang sama. Baik. Okay. So kita tengok untuk rintangan untuk arus. Untuk arus. Baik. Tersasul saya. Okey, itu dia. Okey. Wah, ada perbezaanlah cikgu. Okey. So, berapa nilai ni pula? Okey, nilainya sama juga 2.5. Anggap ni sebagai 2.5, 2.0. Yep. 1.5, 1.0. Baik. So jarum tu dia berada kat mana Azhar? 0.9 cikgu. 0.9. Ni 0.9 mili ampere. Okey. Yeah, so itu yang kita dapatlah. Maksudnya berbeza untuk R1, R2 dan begitulah seterusnya. Ya, begitu kalau kita nak buat kiraan untuk yang seterusnya. Untuk satu pengetahuan untuk litar selari. Baik. Arusnya berbeza. Okey. Kalau litar siri, arusnya sama. Okey, sebab itulah tadi dalam video kita nampak sama. Itu orang kata nampak sama tapi bukan dia. Okey, baik cikgu. Saya tertanya juga nak tahu berkenaan dengan nilai infinity cikgu. Okey, nilai infinity ni maksudnya nilai yang tidak diketahui, maksud nilai terlampau tinggi. Okay. Dia tak boleh nak ukur. Yalah, kalau kita sebut infinity-infinity lah, tak terkira lah. Tak terkira lah. Okey. Kemungkinan mungkin infinity ni sebabkan ada berlaku kerosakan lah pada komponen. Baik. Infinity. Baik, itu. Mungkin kalau kita nak tanya juga cikgu, kalau kita nak mengukur arus, adakah kita mesti mula dengan julat yang paling tinggi juga? Macam tadi cikgu sebut, kalau rintangan mesti paling tinggi. So, sama juga untuk arus. Ya, betul. Sebabnya untuk pengukuran arus, sudah recap balik kat sini, sebenarnya dalam multimeter ni ada dua jenis fuse. Baik. Satu 0.5 dan satu lagi 10. Okey. 10 ampere. Baik. Fuse. Sekiranya kita letak apa julat yang rendah tapi kita nak ukur nilai yang tinggi. Baik. So akan mengakibatkan fuse kerosakanlah tadi, rosaklah cikgu. Rosaklah, fuse akan putuslah. Jadi kita tak bolehlah nak lakukan pengukuran untuk nilai arus. Baik, itu dia. So kita ambil yang paling tinggi sekali untuk langkah selamat. Baik. Okay. Tadi kita dah dapat. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk amalan yang satu lagi. Baik. So kita akan membuat pengukuran voltan AC. Okey. Tadi over tadi DC tadi cikgu. Okey, so kita nak ukur AC pula. AC pula. Baik. Okey, macam mana? Okey Azhar, kalau julat, saya nak test sekali lagi. Okey. Tadi DC kita letak pada? Okey, DC kita letak kepada 1000. Maksudnya paling tinggi paling sekali tinggi. Di sebelah kiri lah. Kalau voltan AC cikgu kita letak 1000 di sebelah kanan. Yeah, merah ni cikgu. Itu dia. Itu dia. Betul maksudnya, tak cikgu? Azhar dah semakin faham. Okey. Itu seronok ada AC. Seronok itu yang bergelak tadi cikgu. Baik. Okey, sekarang ni. Okey, di sini pun saya akan letak pada. Sama juga tekniknya. Sama juga. Nilai 1000. Baik. Okey. So di sini, okey kita alihkan sikit arusnya. Okey di sini kalau lihat, ni adalah transformer step down, maksudnya masuk 240 volt AC diturunkan menjadi 14. Baik. Maksudnya keluaran dia sepatutnya kita ukur akan nilai 14 volt lah AC. Okey. Okay, kita akan ukur. Sini ada point 1, 2 dan 3. Baik. Okey. So saya akan on kan. Okey. Okey. So kita untuk on untuk ukuran AC. Baik. Dia tak ada masalah kita nak letak positif ataupun negatif. Okey. Sebab voltan AC. Kalau DC, kita kena letak ikut betul-betul lah. Betul-betul lah. Maksudnya positif, negatif, pro negatif lah. Baik. Okey, so kita akan buat pengukuran. Baik. Okey, sekarang ni saya akan letakkan dekat nombor 1 cikgu. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Dan betul ke? Okey, nampak tak pergerakan jarum? Macam tak ada dah cikgu. Tak ada macam kan? Tak nampaklah cikgu. Okey. So kita putuskan dulu. Baik. Kita turunkan. 250. Okay. Baik, cikgu, kejap cikgu. Yeah. Saya nak ambil meter dekat saya. Saya tak nampak boleh, cikgu. Boleh. Tak nampak Okey. Okey. Okay. Baik. Okey, tadi kita dah turunkan kepada 250 cikgu. Ya, betul. Okey. So, saya akan test. Point 1. Sama juga cikgu, ada pergerakan sikit cikgu. Kan? Baik. Okay. So, kita turunkan lagi cikgu. Lagi. 50. Okey. Baik. Okey. Okey. So, kita dapat. So, kita dapat pada skala
50. 50. Pada kosong sehingga 50. Baik. So, jarum dia berada di mana, Zah? Jarumnya berada di 10 dengan 20 kan? 10 dengan 20, di antara 10 dan 20, cikgu. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Bukan, sebelum setengah dia dalam 13, cikgu. Okey, kalau tengah-tengah 10 dengan 20 maksudnya 15. 15. Kurang 1 jadi 14 lah. 14. Okey, baik. Jadi 14. 14 volt. Volt ampere. Volt AC. Itu maksud saya tadi. Volt AC kan, cikgu, volt kan? AC. Apalah dia orang saja je kan? Tak tahu kan? Nasib baik. Okey. Okay. So, kita dapat kiraannya sama juga kalau untuk rintangan tadi perlu kepada pendaraban. Ya, yeah, betul. So, untuk voltan AC ni tak perlu kepada pendaraban ataupun tambahan tolak. Tak payah. So, kita ambil terus daripada meter. Ya, yeah, betul. So, tadi 14, maka voltan AC dia adalah 14. 14. Baik, cikgu. Katanya cikgu ada sediakan video ke, cikgu? Ya, yeah, betul. Saya ada sediakan satu video. Baik. Okey. Kita nak saksikan dulu video ini. Okey, ini pelajar membuat pengukuran di kawasan rumah lah, pengukuran AC. Okey, itu contoh soket alur keluar di rumah. Baik. Okey, diletakkan pada julat yang maksimum dahulu. Baik. Okay, pada nilai 1000. 1000 tadi, cikgu. Eh? Ha. So sama juga kalau kata ni prop tak perlu negatif positif. Tak perlu. Untuk pengukuran AC tak perlu. Baik. Okey, dimasukkan dan ditekan switch on. On kan switch. Okey. So akan dapat bacaan. Okey. So kiraannya kita ambil kiraannya yang apa yang ada yang di meter lah. Meter tu. Okey, so kalau kata 15 maka jawapannya adalah 15. Ya, yeah, betul. Voltan AC. Iya. Apa pandai apa yang siapa tinggal jawab tadi. Okey, baik cikgu, so kita dah dapat faham dan juga tahu bagaimana cara kiraan kita nak gunakan multimeter ni dalam pelaksanaan ataupun kita nak implementasikan dalam kita nak dapatkan kiraan untuk voltan DC, voltan AC, arus tadi dan juga rintangan cikgu. Yeah, betul. Baik, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey, boleh. Alright, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah buat eksperimen bagaimana kita nak menggunakan multimeter dalam voltan AC, voltan DC, arus dan juga rintangan. Baik cikgu, untuk segmen yang terakhir ni cikgu, kita mungkin nak kenal balik ataupun kita nak recap balik apa yang kita belajar hari ni cikgu. Silakan. Okey. So tadi pada awalnya tadi kita dah belajar mengenai apa definisi multimeter. Baik. Okey, kemudian apa kegunaan asas multimeter. Baik. Okey, kemudian kita dah kenal julat. Julat AC, baik. Julat DC, julat rintangan, kemudian arus. Baik. So, apabila kita nak menggunakan atau membuat pengukuran, pastikan julat yang kita gunakan betul. Jangan salah penggunaan julat. Okay. Dan pada masa yang sama, skala, bacaan pada skala kena betul. Okey. Kemudian kita dah buat amali rintangan, baik. Macam mana kita mengukur pada bahan sebenar. Yep. So, saya harap pelajar dapat fahamlah. Sedikit sebanyak melihat macam mana kita melakukan pengukuran pada bahan sebenar. Okey. Dari segi faktor keselamatan pun kena jagalah. Kita pastikan bila kita membuat pengukuran tu, pastikan keselamatan kita jaga. Okey. Pastikan julat betul supaya tidak berlaku kemalangan lah. Baik, okay. Itu dia. So kalau kata cikgu banyak menekankan berkenaan dengan julat yang betul, cikgu. Ya, betul. Yang mana mungkin kalau kita nak buat kiraan kepada voltan AC, make sure betul-betul letaknya pada voltan AC lah, cikgu. Jangan kiraannya pula untuk dapatkan voltan AC tapi pergi letak kepada rintangan ataupun arus, cikgu. Tapi sekiranya para pelajar mungkin mungkinlah ada yang tersilap nak mendapatkan kiraan untuk voltan AC tetapi pada julatnya diletakkan pada rintangan, cikgu. So apa yang akan berlaku, cikgu? Dia kemungkinan besar fuse kita akan meletuplah. Oh, akan berlaku kerosakanlah pada multimeter. So sebab tu saya ingatkan sekali lagi supaya pastikan pemilihan julat tu
yang betul. Okey. Sebab tu kita kena faham betul-betul sebelum kita nak gunakan multimeter ni. Baik, okay. Itu dia yang paling penting. Dan tadi cikgu ada tekankan berkenaan dengan langkah keselamatan itu, yeah, juga betul. Perlu diberi perhatian, yeah, cikgu, sebab kita bermain dengan volten, arus elektrik dan sebagainya. So ini juga memberi kesan kepada, yeah, kita cikgu, eh. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu kita dah tahu berkenaan, yeah, dengan cikgu sebut tadi berkenaan dengan julat tadi dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil. Dan mungkin kita nak tahu juga cikgu, bagaimana kalau setiap meter, kalau kita tengok pelbagai ada 4 setting utama cikgu. Yeah, kan? Mungkin ada tak meter yang berasingan cikgu? Meter berasingan. Mm-hmm. Okey. Ada juga. Mm-hmm. Untuk mengukur voltan ada meternya sendiri. Baik. Okey, yang berasingan ada, tetap, mm-hmm, ada. Mm-hmm. Untuk ukur arus pun ada meter dia sendiri. Cuma, okay, multimeter ni memudahkan kita nak membuat pengukuran dalam satu meter saja, satu unit je. Oh, kita tak, okay, perlu nak untuk multimeter ada satu voltan, ada satu meter, mm-hmm, arus satu meter, tak perlulah. Baik, mungkin kalau cikgu boleh ceritakan juga, kalau kita tengok cikgu sebutkan tadi mempunyai fungsi yang lebih kurang sama. Kalau kata masing-masing ada kiraan ataupun meternya tersendiri, mm-hmm, dan kalau kita gunakan dengan multimeter, adakah akan ada perbezaan? Mungkin yang mana lebih accurate ataupun sebagainya cikgu? Ini antara analog dengan digital. Mm-hmm. Okey. Untuk lebih akurat sebenarnya, mm-hmm, dia penggunaan multimeter, mm-hmm, digital lah, mm-hmm, sebab dia mengeluarkan nilai 2.40. Okey. Mm-hmm. Berbanding dengan penggunaan meter analog ni, baik, dia hanya pergerakan jarum. Okay. Kita perlu membaca mengikut nilai apa yang ditutup kat situ. Mm-hmm. So kalau kita mempunyai kemahiran yang kurang, agak sukarlah untuk, baik, kita membaca nilai pada multimeter, mm-hmm, jenis analog. Okey. So itu antara perbezaannya lah cikgu, ya, antara digital, betul, dan juga analog, dan masing-masing ada peranannya, yeah, tersendiri, betul, cikgu. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau mungkin nak lebih memudahkan adalah lebih kepada digital lah cikgu. Digital. Yeah. Sebab terus terkeluar dah pap kosong pun berapa nilainya, kan, tak perlu nak buat kiraan, tak perlu nak tengok betul-betul. Yeah, tapi betul, kalau cikgu sebutkan tadi digital analog, so mesti letak pada kitaran ataupun sudut 90 darjah. Dengan kita untuk kita mudahkan, ya, kita nak dapatkan kiraan ataupun result pukulan bagi hasil, ya, untuk volten tadilah, ya, sama ada AC, DC, rintangan ataupun kita sebut sebagai arus. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya rancangan Mahir Didik TV KPM pada petang ini, dan kita bincangkan berkenaan dengan topik TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Mungkin sebagai kata-kata akhir cikgu kepada para pelajar, mungkin ada kata malam susahlah cikgu untuk subjek ni cikgu, macam mana cikgu, silakan. Okay. Sekiranya pelajar nak mempelajari yang lebih mendalam lagi, mm-hmm, okey, bolehlah datang ke KB Taiping, baik, berjumpa dengan saya dan kita akan belajar lagi dengan lebih mendalam. Ini baru sikit je. Okey, untuk dapat yang lebih, bolehlah datang ke KB Taiping. Baik, itu yang paling penting selepas PKP lah cikgu, yeah, sebelum PKP kita tak boleh sebab, yeah, dilarang untuk merentas negeri. Baik, yeah, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Rizal Muhammad Yusof, Guru Program Teknologi Elektronik College Vocational Taiping Kamunting Perak, kerana sudi bersama kita pada petang ini. Baik, itu dia, dan anda semua jangan ke mana-mana, seperti biasa temu janji kita dalam Mahir Didik TV KPM 2 hingga 4 petang setiap hari. So teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. KP